Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keterampilan diri siswa, serta kesiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, atau MEA SMKP Negeri 2 Denpasar menggelar ajang uji kompetensi keahlian atau UKK di sekolah setempat. Seperti diungkapkan Kepala SMKP Negeri 2 Denpasar Dr. Andas Iwayan Ginastre, ajang ini dirasa sangat membantu siswa dalam rangka meningkatkan kompetensi diri sebagai syarat menempuh ujian nasional dan juga guna menghadapi MEA. Selain itu, ajang ini juga diharapkan mampu memotivasi siswa untuk terus mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, sehingga nanti setelah tamat sekolah bukan hanya tergantung kepada dunia industri, namun mampu membuka lapangan kerja sendiri. Tahapan pelaksanaan ujian kompetensi keahlian ini dibimbing dan diawasi langsung oleh tenaga asesor dari dunia industri yang sudah kompeten di bidangnya. Diharapkan dengan menghadirkan asesor dari dunia industri yang sudah berkualifikasi, siswa mendapatkan ilmu dan pengalaman langsung dari ahlinya. Berkomitmen untuk menyiapkan siswa kita untuk menjadi lebih maju dan berkompetisi juga untuk tetap bekerjasama dengan dunia industri, sehingga apa yang kita hasilkan itu memang betul-betul diharapkan oleh dunia kerja, sehingga nantinya tamatan sekolah kita bisa terserap seluruhnya, sehingga siswa yang kita didik dan kita latih itu betul bisa menghadapi tantangan ke depan. Wayan Ginastre menambahkan, sekolah menengah kejuruan yang 70% materi pendidikan yang merupakan praktek, 30% teori, sudah selayaknya menghasilkan output yang siap di dunia kerja. Selain itu, di dunia kerja semua tenaga muda harus memiliki kompetensi handal untuk bersaing di dunia kerja. Untuk itu, pihaknya bersama segenap stakeholder terus melakukan terobosan-terobosan yang berguna untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Langkah tersebut meliputi kerjasama dengan dunia industri, baik nasional maupun internasional, terbukti dengan langkah yang dilakukan berbagai prestasi diraih siswanya, meliputi juara 1 baligrafi, serangkaian HUT Kota Denpasar, dan juara 1 pencaksilat tingkat nasional. Di sini pendidikannya bagus kok, guru-gurunya tuh enak diajak ngomongin apa aja, bisa juga di luar pelajaran kita nanyain apa ke gurunya, pasti dijawab. Wayan Ginastre menambahkan, untuk itu pihaknya berharap para siswa lebih serius meningkatkan potensi diri, karena begitu besar peluang dan kesempatan yang diberikan dunia industri, baik nasional maupun internasional, yang sudah memberikan kepercayaan kepada SMK PGRI 2 Denpasar. Sutejo Bali TV.